Sekarang kita bersama Haji Marco Somba, Ketua Percasi Bulu Kumba sekaligus juara satu baru saja dengan catur cepat pada 19 Juni 2021. Mungkin ada komentarnya Haji yang bisa menginspirasi kita semua. Alhamdulillah, kita punya kita walaupun masalah pada pertandingan ini, kita masih diberi kesempatan kekuatan untuk melaksanakan pertandingan catur cepat yang di sponsori oleh juragan Hendrik yang dilaksanakan di waktu kursi dan kabupaten Bulu Kumba binaan dari anak-anak Dr. Bahar dan Dr. Putri. Jadi alhamdulillah selama 2 malam berturut-turut ada 4 grup yang dibagi masing-masing akan terpilih 2 terbaik, kemudian ada 2 orang yang terpilih juara 3 dari grup terbaik itu. Jadi alhamdulillah 10 orang malam ini masuk grand final dan melalui suatu kegiatan apa pertandingan catur yang sangat alot, luar biasa perjuangan-perjuangan di Kabupaten Bulu Kumba menghadapi atlet dari luar Kabupaten Bulu Kumba, teman-teman dari LCC Makassar. Alhamdulillah Bulu Kumba bisa menyumbang dan salah satu partai final yang sempat kita tonton bersama waktu saya ketemu langsung dengan Prasjati salah seorang master nasional yang ada di Kota Madiun Makassar. Dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, alhamdulillah saya bisa mengimbangi permainan daripada Prasjati dan saya bisa menang dengan skor 2-0. Dengan hasil itu saya keluar sebagai juara pertama. Dan juga anu Haji, mungkin bagaimana dengan para pecatur Bulu Kumba yang lainnya, apakah mereka juga memperoleh posisi yang bagus? Alhamdulillah dari 5 pemain putra Bulu Kumba yang masuk ke final, ada 2 yang menyodot di papan atas, itu saya sendiri dengan Adinda Muhajir Pagileng yang ranking pada posisi ketiga. Jadi saya harapkan kepada adik-adikku, rekan-rekan atau anak-anakku, rekan-rekan pencinta catur Kabupaten Bulu Kumba tetap berlatih, insyaallah dengan berlatih prestasi pasti akan kita peroleh. Itu moto daripada kehidupan saya, bahwa usaha itu tidak akan membohongi hasil. Jadi apapun yang kita usahakan, insyaallah pasti ada hasilnya. Dan tadi juragan Hendrik telah memberikan sedikit apa dan seterusnya kepada kita, bahwa pada malam minggu kita ada acara bakar makan bakar ikan. Jadi alhamdulillah teman-teman dari Bulu Kumba itu sendiri dan Makassar sudah bersama menjalin silaturahim. Mudah-mudahan hubungan silaturahim yang baik antara Kabupaten Bulu Kumba dan Kota Madiun Makassar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan saya harapkan kepada Warga Putih tetap jaya, tetap sukses, dan anak-anak Surbahat yang berserta isi yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Percasi Kabupaten Bulu Kumba tetap jaya. Oke, terima kasih ya, silakan ditutup.